بسم الله الرحمن الرحيم تبدو مطابا مشاك وتبوأت من الجنة منزلة سلام الله تعالى عليكم ورحمته ومله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى ثم الصلاة مع السلام على سيدنا النبي المبعوث وهو المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً وزدنا علماً, وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما تنفعنا اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه امين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهون اقوالنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. <applause> Allah muliakan, mudah-mudahan uh, di malam yang malam Ahad ini uh, uh, masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kesyukuran yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas berbagai limpahan karunia. Uh, masih banyak, lebih banyak nikmat yang kita terima daripada. Cobaan yang menerpa ini tentu menjadi e, alasan kenapa kita harus senantiasa bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya di permulaan ini kita e, berdoa untuk para guru-guru kita, untuk para masyayikh kita, guru-guru ngaji kita, guru-guru di sekolah kita, guru-guru di kuliah kita. Semoga yang masih ada, Allah berikan keberkahan dalam hidup. Yang telah tiada, Allah berikan kelapangan kuburnya dirahmati, diselimuti dengan maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kuburnya menjadi sepenggal firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Baik. Uh, selanjutnya, Uh, InsyaAllah pembahasan kita berkaitan tentang beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan diantaranya adalah beriman <coughs> uh, kepada Al-Quran Al-Karim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Minhajul Muslim ya, uh, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi Al-Jazair, ya orang Aljazair. Nah, semoga Allah uh, memberikan balasan yang terbaik kepada beliau yang menyusun kitab ini dan uh, yang telah menyumbangkan waktunya. Ya. Semuanya, orang-orang yang terlibat dalam penulisan ini dari mulai editor, kemudian yang mengetik, kemudian yang mencetak, dan seterusnya, sehingga sampai kepada kita. <tuh> Baik, sekalian. Yang pertama, eh, kita perlu mengingat di antara rukun iman atau yang menjadi pokok iman kita di antara yang enam, yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah bertahap setahap demi tahap dari awal pengajian kitab ini, beriman kepada Allah. Kemudian Allah dengan irahiyahnya, dengan rububiyahnya dan dengan asma wa telah kita kaji bersama. Kemudian iman kepada malaikat Allah pekan sebelumnya kita telah melanjutkan pembahasannya dan sekarang masuk pembahasan kepada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ini adalah paket satu kesatuan yang tidak bisa ditawar-menawar itu harus dimani tanpa tawar menawar sebagai bentuk pembuktian keyakinan mengaku beriman kepada Allah dan agama ini beriman kepada kitab Allah subhanahu wa taala berarti meyakini Allah pernah menurunkan kitab-kitab ya -kitab kepada para nabi dan kepada para rasulnya yang menjadi sandaran atau pegangan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya yang menjadi sandaran dan di dalam kitab itu terhimpun syariat-syariat yang berlaku bagi umat nabi yang saat itu ditugaskan ke bumi. Baik, al-imanu bi, -kutub, bi kutubillahi taala al faslu sadisu pasal ke-6 ke al-imanu bi kutubillahi taala beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pasti banyak, makanya Allah mengatakan kutub ya. Kutub itu jamak dari kitab jamak taksir. Yu'minul muslimu seorang muslim meyakini bi jami'i ma anzalallahu ta'ala min kitabin. Pada seluruh apa yang Allah turunkan min kitabin berupa kitab di seorang muslim yang bersyahadat yang mengaku beriman dia meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab dan itu wajib diimani. Wa ma ata ba'du rusulihi wa ma rusulihi. Dan apa-apa ata -apa yang Allah datangkan ba'du rusulihi kepada sebagian rasul-rasul. Min suhufin ya, dari suhuf dari lembaran-lembaran. Wa ya dan kutub ini ya kalamullah kalamullah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala auhahu yang Allah wahyukan ila rusulihi kepada rasul-rasulnya liuballighu anhu syar'ahu wa dinahu. ya agar para rasul tersebut menyampaikan syar'ahu syariatnya wa dan dinnya jadi kitab-kitab yang terdahulu itu adalah himpunan syariat kepada para rasul yang ditugaskan untuk disampaikan kepada umatnya wa kutub ya dan di antara yang paling agung atau yang paling masyhur antara kitab-kitab ini. Yang pertama di antaranya adalah Al-Kutubul Arba'ah, empat kitab. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Dari segi kebesarannya kita disebut yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Munazzalu ala Nabiyyina Muhammadin yang Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kedua wa dan Taurat ya. al munazzalatu ya karena Taurat itu bentuk lafaznya muannas maka di sini disifatinya dengan muannas al munazzalatu yang diturunkan ala Nabiillahi Musa alaihi salam Allah turunkan kepada nabinya yaitu Musa alaihi salam dan ada pun Zabur. Al-munazzalu ala nabiyyillahi Dawud. Yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yaitu Dawud. Wal-injilu dan yang keempat injil. Al-munazzalu ala abdillahi wa rasulihi. Yang diturunkan kepada hamba Allah. Wa rasulihi dan rasulnya. Yes. Yaitu wa Isa ibni Maryam alaihi salam itu Nabi alaihi salam. Ada yang unik di sini. Yang lain cuma disebut Nabi Allah, ya. Tapi kalau Nabi Isa ditambah Abdillah hamba Allah, wa Rasul dan Rasulullah Ini untuk menafikan pengakuan orang Kristen yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan dan anak Tuhan. Nah, ini di beliau mengatakan Abdillah beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan beliau juga hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu, tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diciptakan oleh orang-orang Nasrani. Selanjutnya, wa al Karim a'zamu kutub. Ya. Dan Al-Qur'an ini adalah a'zamu hadzil kutub, yang paling agung, yang paling mulia di antara kitab yang empat wal muhaimin yang memimpin alaiha kepada yang tiga yang sisanya wan dan yang menghapuskan li jami'i syara'iha seluruh syariat-syariatnya. Jadi syariat yang ada dalam Taurat, syariat yang ada di dalam Injil, syariat yang ada di dalam Zabur, ketika setelah ada Al-Qur'an maka syariat-syariat tersebut berhenti pemberlakuannya kepada umatnya. Jadi orang ketika sudah datang Al-Quran kepada dia, ketika sudah datang uh, Nabi Muhammad membawa syariatnya, maka dia sudah berkewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh lagi mengikuti syariat Nabi Isa. Contohnya Ahlul Fatrah. Ya, Ahlul Fatrah ini diantara sahabat-sahabat di antaranya Warokah bin Naufal, sepupunya Khadijah Rasulullah. Nah, beliau itu beriman kepada Nabi Isa dan kitabnya. Dia tidak menyembah berhala. Hanya saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat Nabi Warokah bin Naufal itu telah meninggal. Nah, orang-orang yang taat memegang teguh ajaran Nabi Isa sembari bertawahid kepada Allah, ya mereka berada dalam jalan yang lurus Bukan dalam jalan Kristen yang sesat. Yang telah memasukkan kitab suci. <tuh> Baik itu mungkin uh, sekilas kaitannya dengan ini. Wa lil adillah uh, an-naqliyah as-sama'iyah. Dan itu ada dalil-dalil naqli. Dalil-dalil yang ternukil maksudnya. Itu riwayat-riwayat entah itu Al-Quran yang riwayat mutawadid. Ataupun hadis-hadis uh, yang sahih atau hasan as yang hanya kita dengar secara wahyu wal adillah al -akliyah, dan dalil-dalil logika. <coughs> Baik. Mengenai dalil Al-Qur'an tentang Allah menurunkan kitab-kitab uh, kepada uh, para nabi dan rasul. <coughs> Di sini ada surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kita nazzala ala Rasulih dan kepada al kitab kepada buku atau kitab suci al nazzala yang Allah turunkan ala Rasulih kepada Rasulnya. Wal kita bilazi anzala min qablu dan buku yang Allah turunkan kepada sebelumnya. Jadi al kitab yang ini yang pertama adalah Al Quran. Jadi kata Allah berimanlah engkau kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad dan berimanlah pula kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. s.a.w. itu bentuknya wajib perintahnya aminu ya aminu itu kan fil amr secara usul fikih al-amru lil yang namanya amr itu perintahnya adalah wajib. Nah, ini berimanlah kepada kitab Allah yang berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Mungkin ayat-ayat lain bisa digali ya, di antaranya ini surat Ali Imran tuh ayat 3-nya. Azzala alikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal Injil dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil min qablu sebelumnya itu sebelum Al-Qur'an hudal nasi. sebagai petunjuk bagi manusia wa anzalal quran lalu kemudian Allah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'an dan banyak lagi ya banyak lagi contohnya di An-Nisa An An ayat 163 di bawah wa atayna Daud zabura masih di masih di poin nomor dua wa ataina dauda zabura ya itu di baris baris keempat kalau di situ di poin kedua dan Allah dan kata Allah dan aku mendatangkan kepada Daud Zabura kitab suci bernama Zabur itu di antara dalil nakli kemudian eh, hmm. uh, selanjutnya dalil dari hadis ya. dari hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang cukup panjang ini ya intinya menyimpulkan empat kitab yang paling utama diantaranya kepada Nabi Musa berupa Taurat kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad Kemudian Injil ya kepada Nabi Isa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, ya. Dijelaskan di situ. Baik. Kemudian eh uh, bisa dilihat itu di bagian bawahnya tuh. Di baris ketiga, di poin ketiga tuh ya. Utiya uh, ahlu taurat at-taurata. Ya. Bercerita tentang fadilah Al-Quran sebenarnya. Tetapi uh, menyinggung nama-nama kitab suci yang terdahulu. Kemudian di baris ketiga juga tuh. Thumma utiya uh, ahli injil al-injila. Ya. Kemudian di paling bawah di halaman itu. Ya. Fayuqra'ul Quran wa tauratu awizzaburu qabla antusraja dawabuhu. Ya. Ini juga menyebut tentang uh, apa namanya Azabur az dan At-Tawrah sebagai kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya dan itu diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari ya, tuh, Bukhari. Baik, selanjutnya uh, dalil akli al adillah al-akliyah kita loncat kepada dalil logika. Jadi simpelnya gini, kenapa sih eh uh, kita memerlukan harus beriman kepada kitab suci? Pertama, karena kemampuan daya manusia nalar menimbang nalar menilai manusia itu sangat terbatas. Ya dalam satu permasalahan aja pasti berbeda-beda karena keterbatasan pengetahuan atau daya jelajah imajinasi manusia nggak bisa itu sampai bisa menembus alam gaib nggak bisa atau mengetahui apa kisah-kisah yang telah terjadi di umat sebelumnya nggak tahu ya atau menyusun sebuah syariat sebagai undang-undang kehidupan yang baik yang bisa dipraktekkan di seluruh cakupan waktu dan cakupan zaman. Manusia nggak bisa. Undang-undang yang dipakai di Amerika tentu nah. dipakai di kita, di Indonesia. Peraturan lalu lintas yang dipakai di kita belum tentu cocok dipakai di Inggris. Begitulah aturan manusia. Tapi kalau sudah aturannya Allah yang menetapkan di dalam kitab, maka itu menjadi referensi yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia. Itu poin akal yang pertama. full insan wahtiyah ila rabbihi. Lemahnya manusia dan butuhnya manusia kepada Tuhan. Fi islahi jismihi untuk memperbaiki jasadnya, kesehatannya, kebaikan fisik dan jasmaninya. Aturan-aturan makanan dan asupan kan diatur di dalam Al-Quran, enggak semuanya boleh dimakan. Waruhihi, begitu juga untuk memperbaiki jiwanya, roh spiritualnya. Yaktadi inzala kutubin, yaktadi, iktadu artinya membutuhkan, sangat membutuhkan. Inzala kutubin kepada menurunkannya Al-Quran, uh, kitab-kitab, tatadammanu tashri'at, yang menghimpun syariat-syariat wal qawanin dan hukum-hukum al muhaqqaqah yang bisa real menciptakan kebaikan lil insani untuk manusia kamalatihi secara sempurna wama tatatallabuhu hayatahu al-ula wal-ukhra begitu juga kebutuhan di alam dunia hidup dua kehidupannya itu dan juga di alam akhirat ya jadi untuk bekal dunia ya harus Al-Qur'an di situ ada bekal untuk memperbaiki jiwa bahkan untuk spiritual ya begitu juga untuk jasmani dan juga untuk bekal kehidupan di akhirat ya itu di antara dalil logika kenapa kita sebagai umat manusia memerlukan uh, kitab ya sebagai sandaran hukum yang Allah bekalkan kepada Nabi dan Rasul dan itu dijadikan sebagai pedoman untuk bekal kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat itu nomor satu nomor dua Lama kana rusuluhum alwasitatu baina Allahi ta'ala al-khaliq wa baina ibadihi al makhluqin Lama kana ketika kondisinya ar para rasul humul wasitah mereka adalah perantara baina Allahi ta'ala antara Allah ta'ala al-khaliq yang menciptakan wa baina ibadihi al-makhlukin dan hamba-hambanya yang diciptakan. Jadi kalau Rasul itu adalah perantara Allah ya dengan makhluknya. Wa kana rusulu ka ghairihi minal bashar ya'ishuna zamanan thumma yamutun. Dan para rasul itu sebagaimana manusia lain. Hum ya'ishuna zamanan mereka hidup pada sebuah zaman sumayamutun. yamutun kemudian akhirnya mereka meninggal dunia. Falau lam takun risalatuhum Ketimbang kalaulah risalah mereka belum terhimpun di dalam buku-buku yang khusus, ubi mautihim. Maka ketika mereka meninggal, syariat itu juga akan hilang. Ya, wajah pokoknya sudah ada humbilarisa walawasi toh dan manusia pada akhirnya setelah sepeninggal para rasul bila risalah tanpa risalah wala wasitoh dan tanpa perantara lagi. Fayadhi al-ghardul asli minal wahyi war risalah. Maka hilanglah tujuan utama dari diturunkan ya wahyu dan risalah. Ya. Jadi gini, ketika secara logika, ketika rasul dan para nabi adalah perantara Allah Subhanahu wa taala, Ya, kemudian kehidupan mereka juga sementara sebagaimana manusia lain. Maka kalaulah tidak ada kitab syariat ini akan hilang dengan meninggalnya mereka para rasul. Hmm. Tapi Allah sudah antisipasi, Allah rekam syariat ini di dalam kitab sucinya yang meskipun para nabi dan rasulnya telah meninggal tapi ajarannya bisa lebih lama bernafas dan bisa dijadikan sebagai rujukan sampai berikutnya ada nabi lagi. Dan kalau kita tarik kepada Al Qur'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nafsin antamu tak illa ya. Setiap manusia itu wakayyimin nabi yang kau telah mahu ribbiyuna yang di surat Al Imran menceritakan bahwasanya Rasulullah juga meninggal dunia sebagaimana manusia. Kalaulah tidak ada kitab, maka ajaran ini bisa jadi hilang dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak. Tetapi Allah abadikan ajaran risalah ini sebagai risalah khalidah dan khatimah. Risalah yang abadi dan yang menjadi penutup risalah para nabi sebelumnya yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Dan karenanya Al-Qur'an menjadi mukjizat mukjizat yang paling awet, yang paling Allah jaga sampai hari akhir, hari kiamat. Subhanallah. Selama 1400 tahun ya, Al-Qur'an ini tidak ada satupun orang yang bisa memalsukannya. Pasti ketahuan. Ya Allah sendiri yang menjamin kan kalau udah dijamin sama sang pencipta, siapa yang berani mengotak atik Bahkan <coughs> ahli filologi dari Yahudi, di TED dia pernah berpidato, seorang perempuan tua, ahli manuskrip, gitu ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini asli. Kalau diterusuri Al-Quran yang ditulis tangan pertama di zaman Khulafa Al-Rashidin, Al-Quran yang ditulis per, di zaman uh, kepenulisan periode pertama di zaman Ibnu Jinni, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian dilanjutkan oleh muridnya uh, Imam Sibawai ya. Nah, itu Al-Qur'an tetap sama, cuman bentuk tulisannya aja yang menyesuaikan. Yang awalnya nggak ada titik dikasih titik, tapi pelafalannya tetap sama, isinya tetap sama, maknanya tetap sama terjaga hingga hari ini 1400 tahun. Ya. 1400 tahun Allah jaga. Itu si orang ya. Yahudi yang bilang, luar biasa ini kitab sebagai bentuk bukti bahwasanya syariat ini menjadi abadi dengan adanya kitab ya yang Allah turunkan, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim." Baik, itu di antara uh, apa namanya di antara dalil-dalil ya. Adapun dalil yang ketiga ya beliau menyebutkan tapi apa namanya saya belum mengena gitu kekuatan hujahnya tapi bisa kita baca maksudnya gini kalau rasul mengaku dia adalah utusan dari Allah tanpa membawa bukti berupa kitab maka akan dengan mudah umatnya membohongkan. Tapi jika membawa kitab maka ini menunjukkan kepada kebenaran risalahnya. Ini ada di baris dua. Kalau enggak ada, sahula ala nasi takzibuhu wa inkaru risalatihi. Akan mudah saja orang membohongkan, mengingkari risalahnya. Fakanat hadhi halan taqdi biinzalil kutubil ilahiyah liakamatil hujjati ala nasi. Maka turunlah Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya sebagai hujah, sebagai argumen yang nggak bisa terbantahkan kepada umatnya, kepada orang-orang, dan kepada manusia. Ya, ini spesialnya Al-Quran daripada kitab-kitab suci yang lain. Mungkin orang Yahudi membangga-banggakan mereka Taurat. Mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Kemudian mengaku diri sebagai pembaca ahli Taurat, ahli kitab. Meskipun sudah dirubah-rubah sesuai hawa nafsu mereka. Ya, mereka juga membuat kitab yang bernama Talmud yang katanya ini adalah uh, Taurat yang mereka klaim sebagai asli. Padahal Nabi Musa juga mengusir mereka dan meninggalkan mereka tersesat di lembah tih puluhan tahun gara-gara kemaksiatan yang bertubi-tubi, pengkhianatan yang terus-terusan dilakukan kepada Nabi Musa. Begitu juga orang-orang Nasrani dia mengaku diri sebagai pengikut Nabi Isa ya bahkan sampai pada tahap mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri nah, ini adalah hal yang salah ya ada yang didustakan di dalam kitab Ahmad Dedat dalam debatnya meminta siapa saja pendeta yang mampu menunjukkan bahwasanya Yesus mengaku diri sebagai Tuhan di dalam Bibel, maka Ahmad Dedat saat itu siap untuk dibaptis. Dan para pendeta nggak bisa, karena memang nggak pernah berkata seperti itu. itu Nabi Isa itu tidak pernah berkata seperti itu. Dan orang-orang yang mencari kebenaran, pada akhirnya menemukan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang paling benar itu versi Islam. Ya Maryamnya ibunya disucikan di dalam Islam seorang gadis yang terjaga yang tiba-tiba Allah datangkan menjadi uh, janin ke dalam rahimnya kemudian dikabarkan oleh malaikat dia mengandung anak yang akan menjadi nabi. Dalam Islam sangat dijaga kesucian uh, Maryam Al-Azra. Kemudian dalam Islam juga dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu enggak disalib, Allah angkat ya. Justru yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dari kalangan Yahudi. Nah, sementara orang Kristen sendiri meyakini Nabi Isa itu berhasil tersalib sama orang-orang Yahudi, sama Bani Israel. Orang-orang nah, yang mempelajari Al-Qur'an, yang mempelajari Islam, yang mempelajari sejarah agama, pada akhirnya mereka bertemu hidayah dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Al-Qur'an ini adalah hudal linnas petunjuk bagi manusia, wabayinat dan sebagai penjelas minal huda di antara petunjuk al furqan dan sebagai pembeda. Baik, insyaallah mungkin di pasal ketujuh nanti kita akan lanjutkan kajian tentang iman kepada Al Qur'anul Karim, ya kitab suci kita, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai ajaran pamungkas atau ajaran terakhir yang tidak akan ada lagi nabi dan kitab suci setelahnya. Tentu ini adalah hal yang sangat spesial, Insya Allah saya kira di uh, pertemuan yang akan datang. Itu saja mungkin yang bisa kita gali dari pasal uh, keenam dari kitab ini Minhajul Muslim uh, mengenai beriman kepada para, uh, beriman kepada kitab-kitabnya Allah mulai dari yang paling tua ya kalau yang dari yang dari paling tua itu zabur ya zabur taurat kemudian injil baru kepada angkoran orang-orang guru ngaji kita dulu kan mengajarkan dalam dalam apa namanya dalam nyanyian singkat ya kan zabur kan nabi dawud injil kan nabi isa Taurat ke kan Nabi Musa, Quran ke kan Nabi Muhammad. Itu dalam nyanyian-nyanyian singkat mengenalkan kepada kita akidah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. khairan tentunya. Kita mengucapkan terima kasih kepada guru-guru ngaji kita. Ya. Di TPA khususnya guru-guru ngaji di yang mengajari kita alif ba ta sa hingga kita bisa membaca Al-Qur'an sebagai kitab suci kita. Baik, itu saja paling, paling yang bisa saya sampaikan. Oh iya, pesannya, pesannya Setelah beriman ya kepada kita kita, Dan kita uh, meyakini ya, meyakini isinya lalu semampu kita menjalankan syariat yang terpesankan di dalamnya. Baik, insya Allah nanti dibahas di tentang Al-Quran secara lebih detailnya di kesempatan selanjutnya. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa taufiknya yang Allah berikan, salahnya karena keterbatasan dan kealfaan al-faqir. Semoga Allah mengampuni dan antum memaklumi. Barakallahu fikum. Dicukupkan mungkin nanti dilanjutkan dalam diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.